Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah lokasi Tribun Timur yang dapat kertas suara sebanyak 4 ton. Alhamdulillah sudah ada saudara-saudara kita dari FPI yang telah masuk untuk bernegosiasi dengan percetakan yang ada di dalam Tribun Timur. Laporan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu komando jangan lagi. Ya? Ini, Pak. Anda bertanya, saya tanya Anda, Anda bilang polisi. Begini, Pak. Makanya dari tadi kita minta panggil polsek, kita lihat sama-sama. Saksikan. Iya, kamu juga salah. Saya tanya baik-baik. Ya? Kamu juga jawab baik-baik. Gitu. Cocok, Mi. Kamu tadi. Dari situ pindah sini-sini. Makanya saya tanya Anda, untuk apa kamu kasih bicara saya dengan wartawan? Saya ingin bicara sama yang punya kewenangan dalam hal ini, kepolisian, dengan pimpinanmu di sini. Tentu lagi, Pak. Kita lagi menguncir ke sini yang jadi jangan kok lempar-lempar orang nanti lain dapat masalah kamu ini. Saya mohon maaf ini, Pak. Mana Pak Kapolsek ini? Jadi begini, Pak Nadi, karena ini kan beredar informasi bahwa ada kertas suara yang tanggal 16 kemarin Pak Diki sudah tanda tangan berserta Bawaslu. Itu sekitar ada 4 ton. Dan sampai hari ini belum dimusnahkan. Nah, ini yang kami cegah, jangan sampai nanti muncul praduga-praduga terhadap masyarakat dengan tertutupnya KPU selama ini, jangan sampai ada hal-hal yang tidak diinginkan. Makanya kita minta, siap dari tadi bicara sama beliau, panggil pihak kepolisian. Ya, kita ingin lihat kondisinya sekarang, apa sudah dimusnahkan atau belum, ternyata masih ada. Sudah, sabar Pak. Ya. Beliau sudah menjadi. Makanya kita tunggu, kita bukan datang mau bikin ribut. Ya. Sudah ke ruangan. Duduk. Ada Romi di sini. Ada Romi di sini. Mana Romi di sini? Yang di sini hadir? Orang yang mediasi tadi di ya, tapi harus di ruangan. Habib. Iku Habib. Di ruangan mediasi lah. Jangan berdiri. Hah? Iku Habib. Siapa wow? Ya? Yang di ruangan. Iya. Kan sudah ditandatangani Polda. Apa yang ada musnahkan? Di Tribun, gudang Tribun belum juga dimusnahkan kertas suara pilpres dan caleg-caleg lain ada sekitar 4 ton padahal kemarin sudah ditentangin sama Pak Diki orang KPU belum juga tentangan dan ruang mediasi juga. Pak Lima, tapi Kapolsek. Kita main terobos-terobos. Tidak ada terobos, Pak. Mau bicara. Iya, Bu. Bicara sama Pak. Siapa ada ormas perwakilannya satu orang satu sini? Siapa perwakilan FPI? Mana kata ya? Mediasi dulu. Di ruangan lah ya. Iya. Mas? Mana mediasi? Mana orang? Itu mana pihak anu pihak Tribun. Dan Tribun Makassar dan Cendrawasih belum juga dimusnahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Front Pembela Islam Kota Makassar telah menemukan kertas suara yang katanya sudah dibakar padahal belum. Totalnya ini
sebesar 4 ton yang katanya sudah mau dibakar padahal belum. Tuh. Banyak. Di belakang, Pak. Di belakang, Pak. Sini. Di belakang.